السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغما لمن جحد وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى لعباده بشيرا ونذيرا واصلي واسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كل, كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا Wa qala aidan inna ja'alna ma 'alal ardi zinata laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala Jamaah yang ulun muliakan yang dimuliakan oleh Allah Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita menjadikan Kehidupan kita menjadikan kematian kita, kematian itu juga untuk hidup, karena kita juga akan dihidupkan. Yang hidup itu juga menuju kepada kekekalan kita. Ingat bahwa kita itu dikekalkan oleh Allah. Orang kadang ingat nah, dikiranya habis saja tak melihat tulang-tulang habis, habislah kita. Jadi ada tujuan hidup yang hendak kita capai. Di antara kita masing-masing berlomba. Berlomba. Ujar Allah Ta'ala liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan-kehidupan ini adalah untuk menguji kamu. Di masing-masing kita ada ujian. Siapakah kualitas amal, kualitas ikhlas menurut Ja'far As-Sadiq, cucu Nabi. Jadi yang membedakan kita itu adalah kemampuan untuk menunjukkan keikhlasan kita. Di situ sebenarnya ketentraman yang kita peroleh ketika hati ini bersih untuk menuju kepada Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mendiamkan kita. Tasarah kita mau kayak apakah caranya? Tidak. Tidak, Pak. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ingin manusia itu juga menuju kepada kesempurnaan iman Walaupun tidak mudah Dan sudah kita akui Insan kamil Manusia yang sempurna itu hanya Rasulullah Wasallam Mendekati barang kayak itu Mendekati barang Sempurna tidak mendekati bagaimana kita menuju kepada kesempurnaan di dalam beriman. Macam-macam lah para ulama memberikan suatu kriteria kepada kita. Ya minimal ibarat nilai itu kalau orang sekolah naik kayak itu barang lo daripada kada naik. Itu dulu minimal yang kita ingin dapat tapi kan katakanlah kul kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap manusia itu ia berbuat tergantung pembawaan. Nah, tergantung keinginan, tergantung niat, tergantung target yang kita inginkan. Kalau Umar bin Khattab mengatakan anta laka anta anta laka anta kamu untuk kamu kamu apa maksudnya jadi sebenarnya diri kita ini juga diberikan kekuatan oleh Allah anta laka anta itu Umar yang mengatakan jadi apa sih pembawaan kita, apa sih target kita, apa sih niat kita? Itu mesti ada. Aku hendak bangun jam 4, bangun toh. bangun tak? kadang-kadang, kada bangun juga pak nyamanan kadang tapi kalau memang tekad kita, syakilati pembawaan kita kuat jadi. Tapi kalau pembawaannya itu kadang-kadang, 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 kadang nah, kadang-kadang, tulak juga Bujur, pak Allah Subhanahu wa akan membantu tekad kita. Parabbukum a'lamu biman biman Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu. Dengan siapa dia Allah itu akan memberikan jalan petunjuk. Oh, ini orang-orang yang bersungguh-sungguh. Cak. Ini orang-orang yang nah kesungguhannya itu masih ada maksimal. Ada, orang ada maksimal kesungguhannya. Ujar dokter, nala ampeh ya, tak nah, Kalau anda ampeh, kuatkan dalam diri kita itu anda ampeh. Nah, tapi kalau diri kita ini tidak ada sugesti untuk sembuh susah juga. Ditimbulkan timbulkan dalam diri ini ujar dokter Ya kalau kita kan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Itu tuh gambaran sebuah usaha yang bisa menimbulkan kekuatan terhadap Insya Allah sembuh. Tapi insya Allahnya itu nah. Terserah Allah Ta'ala aja sambuh nah, kadang kada sambuh. Allah sendiri nah. Demikian juga ketika kita ingin menghilangkan rasa ujub dalam menghilangkan rasa riak dalam diri, kekuatan diri itu macam apa? Dasar seorang nah selalu ingin dapat sanjungan dari orang, ingin selalu mendapatkan pujian dari orang, ingin selalu kesohor, tersohor, tersohor, terkenal, terus ya mau berhenti. Akhirnya setan terus saya membangkitkan pembawaannya sedemikian rupa. Padahal cara-cara yang seperti itu tidak menentramkan hati. Ba amal mun kada kelihatan orang kada nyaman. Ba ibadah mun kada kelihatan orang kada nyaman. Bawakaf wakaf mun kada disambat orang kada nyaman. Padahalkan kan Allah yang maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Apa saja yang tersembunyi di bumi ini, di langit ini, diketahui oleh Allah. Sedikit rasa terdapat dalam hati kita, itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa uhu, obatnya apa? Wa fia anfusikum Terhadap dirimu kenapa kamu tidak mengadakan penelitian, tidak mengadakan untuk tahu hakikat kita itu apa? Hakikat diri kita hidup ini apa sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pada hakikatnya apa? Semua kita sudah tahu pada hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan ibadah yang kita lakukan akan menjadi tentram hati. Kita bekerja, kita berkarya adalah perintah Allah. Sebagai sarana untuk nah, ibadah itu menjadi lebih senang kita lakukan. wa arsala rasulahu bil huda dia Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dalam tafsir ai Muhammad mengutus Rasulullah nabi kita Muhammad bil huda dengan petunjuk nah itu nah ahli tafsir juga mengatakan ay al Quran was sunnah ay al kitab ketika kita bicara al Quran maka tidak terlepas juga di dalamnya petunjuk petunjuk Rasulullah sabda sabda Rasul Hualati arsala rasulahu bil huda Ada petunjuknya Yuk, Coba kita lihat Petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita mau mengikuti itu tidak lain adalah arahnya kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Eh alasannya. Sebelum tidur kalau kita mampu mengerjakan anjuran Rasulullah, mbok ya wudu dulu. Wudu untuk tidur setelah wudhu kemudian kita melaksanakan sholat dua rakaat sesudah wudhu. Untuk siap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah tidak ada punya interest supaya ketika kita tidur nanti dijaga oleh Allah, dijaga dari segala godaan gangguan syaitan. Dan kita tahu bahwa selain makhluk manusia ada makhluk yang lain. Kalau orang-orang yang tertentu, ya tidak beriman seakan-akan hidup ini yang materi saja, yang kelihatan malaikat, tidak ada syaitan, tidak ada. Tapi ternyata orang-orang yang ia tidak tahu di agama Islam, mereka juga melaku, mengetahui juga adanya hantu. Nah, apa artinya? buktinya mereka ketika menggunakan ilmu sihir tidak terlepas ya ada bantuan dari makhluk yang lain padahal dia bukan seorang muslim bukan muslim. sedangkan kita sebagai seorang muslim di dalam Al-Qur'an dijelas oh di sana ada makhluk yang lain bahkan ceritanya cukup panjang cerita iblis syaitan bagaimana terhadap manusia itu sebuah proses kehidupan bagi kita untuk menunjukkan bagaimana kualitas kita. Ketika kita berwudu saja, kalau kita mengikuti sunnah Rasul, jangan lupa Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika niat karena karena Allah coba. Di proses-proses yang seperti itu, proses-proses dalam peribadatan itu tidak itu terlepas dari Allah. Jangan hanya sekedar kita melakukan ritualnya saja, caranya saja, tetapi tidak mengembalikan kepada Allah. Ulun bautu ini, ulun sandarkan diri ulun kepada engkau ya Allah. Rasulullah telah berjanji ketika Berwudu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dari segala gangguan. Gangguan syaitan tidak usah kita memasang raja merajak, tidak usah kita memiliki jimat macam-macam untuk menolak gangguan setan. Tidak cukup kita berwudu, cukup berwudu Allah. Belum lagi ketika selesai kita berwudu, melaksanakan sholat sesudah wudu, doanya makbul sekali sesudah wudu, kitanya aja lagi nang akon menggawe kadanya. Kemauan kita, syakilah pembawaan kita, niat kita, tekad kita, ya mesti ditimbulkan. Bila tekad itu lemah, ya sudah nggak sampai, Pak. Jadi kalau tekad kita itu kuat, faida azam tana, nah, itu. Patawakal Allah, kuati tekad tuh. Sambil menyandarkan diri kepada Allah. Bismillah tawakal tua Allah. sampai tulak dari Anmuntai jam 3 sholat subuh di Martapura sampai Pak. dengan bismillah Allah juga akan memberikan kekuatan kepada kita Allah akan melapangkan jalan Allah akan melapangkan jalan dalam dua jam setengah sampai Orang-orang tertentunya mampu tekadnya itu sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri Jadi kalau tekadnya lemah, ya lemah Jadi Tekad itu kuat Memang sumbernya kekuatan itu dari Allah tapi Allah memberikan kekuatan pada diri ini. Contoh wudhu: wudhu tidak hanya membersihkan terhadap jasad kita yang potensial, tapi wudhu juga mampu untuk membersihkan yang ada di dalam badan kita. Wudhu tidak hanya... Membasuh muka menjadi bersih, tetapi wudhu mampu untuk membersihkan mata. Penglihatan itu, secara otomatis, Allah SWT akan menjaga mata kita. Secara otomatis, Allah akan menjaga lisan kita karena kita berkumur. Orang mungkin melihat hanya dari sisi ia berkumur maka akan keluar sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman yang ada dalam mulut kita. Tapi pada dasarnya itu lebih dari itu. Inilah yang bisa dicapai oleh orang yang beriman ketika ia mengembalikan itu kepada Allah. Allahu Akbar. Ketika orang mengusap kepala apa artinya itu itu syair Allah, siar siar Allah wa siapa yang membesarkan siar siar Allah artinya membesarkan itu yang melakukan siar siar apalah artinya mengusap kepala bekasnya apa bekas banyu apa bukan banyunya yang disiramkan Enggak ada Itulah siar-siar Allah. Itulah perintah-perintah Allah. Menurut kita, karena papanya apa nih toh. Allah yang memerintahkan kepada kita, besarkan, lakukan siar-siar Allah itu. Kita melihat sejarah orang beragama yang lain itu, yang itu bukan tuntunan dari Tuhan mereka, yang mereka bikin-bikin sendiri karena agama itu dibikin oleh pemimpinnya, pemimpinnya terdahulu. Bagaimana cara ia untuk mendekatkan kepada Tuhannya? Kita melihat kadang-kadang kita melihat mereka melakukan itu lucu. Kita ketika beribadah mungkin melihat mereka juga kita lucu, tapi kita berbicara tentang mengagungkan siar-siar itu itu contoh jadi mampu baik keimanan kita keikhlasan kita menembus menembus diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menembus ini nah, tanpa keikhlasan tidak mampu Dan ia pun tidak mampu juga untuk Mengagungkan siar-siar Allah Syairillah Kenapa boleh lapah puasa kadang-kadang begitu Kenapa boleh lapah Itu bagi orang tertentu Mengatakan begitu dia ingin mengagungkan si Arsi. Di situ letak asaada, di situ letak kebahagiaan yang ia peroleh. Orang tertentu mungkin dengan minum-minuman Homer, dengan minuman-minuman macam-macam hal yang berhubungan dengan mabuk-mabukan. Mungkin dengan memakan apa-apa dan sebagainya Menjadi senang badannya Tetapi hatinya apakah terjaga? Akhirnya apa? Justru timbul kesulitan-kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Karena tidak tahu tujuan kemana ia akan dicapai. Sementara timbul pertanyaan dalam diri setelah hidup ini mau kemana? Melihat orang matian, melihat orang matian kemana itu? Timbul pertanyaan, kalau kita ada tahu tujuan yang tidak kita capai. Itulah sebabnya farob bukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah Tuhanmu lebih tahu dengan siapa yang dia Allah memberikan petunjuk jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terus kita lakukan. Terus ibadah-ibadah itu ke sana larinya. Sesudah wudhu saja kita bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa tajdidul iman pembaharuan terhadap keyakinan kita aku bersaksi orang bersaksi itu persyaratan ada dua yang pertama adalah iya al ilmu dan yang kedua adalah at ah. Orang saksi itu kan begitu, Pak. Yang pertama adalah ia tahu dan yang kedua ia mau untuk menjadi saksi. Maksudnya di sini ketika kita bersyahadah, ketika kita asyhadu maka wajib kita untuk mengilmui apa yang kita saksikan dan yang kedua mampu kita untuk atoah mentaati la ilaha illallah ashadu alla ilaha illallah sungguh tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kembali kepada diri kita bahwa aku melakukan wudhu ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ke lain. Kada aku pamerkan ke orang kada. Kada ada seorang merasa keakuan tidak ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, mengajarkan kepada kita. Di samping kita itu menghidupkan syiar-syiar Allah. Orang berwudu itu kan syiar-syiar Allah. ya mandi bang selajurnya. Nyaman bersih seberataan. Ada ada kewajiban untuk mandi, sunnah untuk mandi, ada juga yang dalam hidup ini cukup kita untuk berwudhu saja. Loh agama yang lain itu juga ada loh Pak soal air itu. Itu orang-orang Hindu Bali itu mensucikan, mengambil air yang paling tinggi dari Gunung Semeru, dari Gunung Agung. Jadi banyu yang belum dijamah oleh orang lain ba air yang turun dari hujan yang belum dipegang oleh siapapun itulah ia anggap air suci mereka begitu ada bukan berarti kita kan menirunya ada di kampung tuh orang Bali Ya guru melihat kawan meninggal. lalu di rumah orang meninggal itu orang membungkusi kul wallahu ahad. Ya binian. Kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang nang Hindu tadi bertakon lawan kawan, nang muslim apa nang itu aja? Ya. Noh, aja, ya. bungkusi supaya yang mati kena dingin ya apa aja sama lawan kami ya. sama lawan kami kami pakai anu lagi ya daun nyurnya itu tanam lagi ini janur pakai janur dirinci juga bubuannya itu pak arat lagi rinciannya itu kalau terakhir yang nang meniru ini buan Hindu niru Islam kah Islam kah meniru Hindu kah? Jawab Islam niru Hindu. <laughs> Islam niru Hindu. Ya. <laughs> Imam Syafi'i memberikan penjelasan kepada kita bahwa bacaan-bacaan itu tidak sampai kepada yang mati ujar Sidin. Tetapi kalau kita membaca tanpa dihadiahkan itu otomatis juga mentransfer dengan sendirinya kepada siapa yang pernah menjadikan kita mampu untuk taat kepada Allah. Lebih lebih hebat lagi itu sebenarnya. Bukan berarti kita itu kada betahlil, kada ada gunanya untuk orang tua ada, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, menjadikan kita taat, mau juga bebacaan, mau kita baca Quran. Ada juga tawab pahala, tawab tuh pahala yang tertransfer untuk orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Kalau ada kanakan betakon, abah ulun tuh pak ya, Mama ulun betianan umur dua bulan tulak sudah ada mengherani kami dapatlah juga amal ulun dapatnya dua bulan tuh pak dua bulan bini betianan wae ditinggal mana mana lah, kalau kalau kanak-kanak kan hidup dengan ibunya apa takon apa ulun tuh pak dua bulan jalan mama itu jadi ulurnya kalau orang bawa amal dapat apa apa ulur dapatnya dua bulan tuh pak itu jawaban ulur <laughs> kita lihat tiba, semua petunjuk dari Allah arahnya tuh ke situ arahnya tuh kepada Allah semua Ashadu an ilaha illallah la syarikalah itu komitmen kita Olon ya Allah mengisahkan hanya kepada engkau saja wahdahu esa bagi Allah la syarikalah tidak berserikat baginya Allah engkau ya Allah tidak berserikat Olon kadang menduakan kayak itu nah Apakah itu kesirikan yang sifatnya jari? Apakah kesirikan yang sifatnya kofi? Ya orang saya menyebut yang kofi itu yang al-kiber, sum'ah, al-ujub. Tapi sesungguhnya yang kofi ini banyak. Yang kita tuh menduakan, menduakan Allah, menduakan, menduakan Allah. Model kadapati utama akan Allah seperti yang Allah sampaikan malam tadi, persoalan azan, persoalan rizki. Itu yang diingat pertama ketika kita mendapatkan rizki dari Allah itu, yang diingat adalah istri kita, anak-anak kita, keperluan keluarga kita. Loh kok enggak kepada Allah dulu? Ya yualladina amanu amfiku. Mimma razaqnakum Nah itu. Woy orang beriman infakkan belanjakan, ambil sebagian dari apa yang aku berikan itu kepada ini 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 ini, orangnya dalam Al Quran kan banyak itu. Sebagian para ulama mengatakan dari sekian rezeki itu sisihkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang 10 persen, memahami Wan LDI itu Pak, 10% lembaga dakwah Islamia Indonesia itu 10% itu sebagian ulama ada dua setengah persen macam-macam memahami Jadi kalau sejuta kalau sejuta dapat rezeki sejuta selawe itu Bang Selawe ribu itu kita sisihkan Walaupun memberikannya tidak hari itu Berarti sudah berpikir nah, Selawih ampun orang nah. Kalau ada orang tertentu dianda di kotak sini Bila anak tulak ke masjid, bila ada anak yatim, bila ada julung, nah ada. Minimal itu. Itu namanya ia sudah tidak menduakan Allah dalam hal rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut Pak sampai asyirkul khafi minum dengan tangan kiri itu takutannya luar biasa. Karena itu adalah perilaku syaitan. Ya Allah, Allah kada hendak perilaku syaitan tuh. Baik minum dengan tangan kanan, apalah susahnya itu nah. Ini contoh Pak lah lawan kita ingin juga menuju kepada kesempurnaan, Sehingga ingat Allah, nah gitu, aku minum tangan kanan itu Allah, ingat kepada Allah subhanahu wa taala, tidak ingin menjadi kawan syaitan, mampu tuh itu, kadang-kadang orang -kadang mengingilar. tangan kiwa. Jadi belum ada kesadaran untuk mengesahkan Allah dari minum aja. Oh, jelas tuh perintahnya itu. Jelas sekali perintah. Cuman kita masih menduakan Allah. Dengan itu aja sebenarnya kita sudah mampu untuk menghindari keakuan. Kalau keakuan terserah aku aja toh anak makan kiwa kah? duit duit kujua nah duit duit kujua lupa siapa yang memberikan terhadap rezeki jadi banyak lupanya pak padahal Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk ke sini loh ikam toh ketika kita keluar rumah dengan mengucapkan Bismillah tawakal tu Allah bukankah yang namanya di jalan itu berbagai macam kalau Allah menghendaki motor nang ganal tuh nah tebelok sedikit ke motor kita habis kisah tapi ternyata dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam perjalanan menghadapi motor yang besar Allah menyelamatkan mengatur hati masing-masing sopir nih tidak ada keinginan untuk meranjah orang maatur sopir ini sampai tidak ngantuk. Coba kalau ngantuk dua detik aja habis yang kisah. Kalau Allah menghendaki demikianlah dalam hidup ini. Jadi tuntunan-tuntunan ini mengajak supaya kita jangan sampai berbuat ujung. Kembaliannya juga kepada yang mengatur urat-urat nadi kita seluruhnya di alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita bertemu di masjid ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita Pak. Sama hati kita nah. Di sini letaknya Pak Kualitas yang menjadikan kita tidak sama Bukan berarti kita ucup bahwa kita tuh paling peianya kada Maksud kita adalah Marilah kita bersama-sama Untuk menata hati dengan petunjuk dari Allah SWT, ini kita syukuri mampu kita untuk tidak menduakan Allah dalam hal yang jari, yang terang-terangan, maupun yang khafi. Ketika ada kesalahan, astagfirullah, senang hati, dan itu mudah, gak susah. Lah astagfirullah astaga astaga aja. Nah, kali astaga astagfirullah. Mohon ampun ya Allah. Allah mengampuni walaupun kita tidak tahu. Begitu ada kesalahan, astagfirullah. Mohon ampun ya Allah. Adan Allah wa ayyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.